nasional. Sehingga hal tersebut menjadi catatanlah bagi kami bahwa seluruh kegiatan tentu harus mendapat pantauan yang cukup supaya jangan terjadi muncul kembali lembaga yang liar semacam ini. Untuk pemeriksaan masih di 8 korban tersebut, namun tidak menutup kemungkinan ada korban-korban lain, tetap kita akan terus dalami. Karena ini merupakan kasus yang menyangkut tenaga pendidik dan juga di situ ada banyak santri. Ada berapa saksi koman yang sudah diperiksa? Untuk saksi kita sudah para korban 8 dan juga salah satu guru dan juga istri tersangka dan juga beberapa teman-teman korban yang melihat mungkin ada sekitar 15-20 saksi sudah kita periksa. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.